Halo teman-teman, kali ini aku ngasih tahu ke kalian cara membuat kuda model kayak gini, teman-teman. Kalau buat kuda kayak gini, teman-teman, ini daripada sini, teman-teman, daripada kuda sini, terus sampai sana, sampai di bibir itu harus ambil 6 kaki, teman-teman. Daripada sini teman-teman, daripada itu kuda-kuda tuh sampai bim sini 6 kaki teman-teman. Artinya dari ini teman-teman. Dari sini teman-teman. Dari tiang nih sampai sana, sampai bim sana ambil 6 kaki. jaraknya daripada kuda yang itu teman-teman, terus daripada bim, daripada kuda ini tarik sampai ujung bim itu 6 kaki teman-teman. Artinya semua ambil 6 kaki teman-teman, dari kuda yang ini sampai sana 6 kaki sampai bim, dari dada itu 6 kaki sampai bim gitu, sampai bim tuh. Jadilah macam ini teman-teman, jadi kayak gini tuh, boleh lah kayak gini nih. Jadi kayak gini. Kalau yang ini teman-teman tergantung kitanya. Tapi yang ini apa? Besi ini harus rata dengan ini. Ini letak di atasnya ini. Besi yang ini. Jadi kalau tak rata teman-teman, ini harus geser sana sedikit, dikit, geser ke sana dikit. Kalau ini biasanya kan kebanyakan ini teman-teman, sama ini tidak sama teman-teman. Kalau digeser sedikit bisa jadi rata ya teman-teman. Ini sama ini jadi rata. Coba lihat. Rata kan? Sampai sini. Rata, jadi rata. Kalau diluruskan sampai sini teman-teman, tidak rata teman-teman. Kemarin saya sudah coba, langsung saya geser dikit, alhamdulillah sudah jadi rata ini teman-teman. Coba lihat teman-teman. Tuh ada orang kerja tuh, teman saya teman-teman. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Keren kan kalau buat kuda kayak gini lah. Kalau buat senang. Oke teman-teman, sampai sini saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.